Minangkat tarekah kerungkulan ngajaulna kasus COVID-19 di Jawa Barat, rumah sakit darurat di Secapa Angkatan Darat Hegarmana Bandung sayaga digunakan. Horeng lain ukur warga Bandung, pasien tilalawak sejen di Jawa Barat ke, bisa dirawat di eta tempat kalawan fasilitas transportasi anu gratis di komite penanganan COVID-19 Jawa Barat. Nya kawas kitu kayaan rumah sakit darurat anu pernahna di jero kompleks Secapa Angkatan Darat Hegarmana Kota Bandung. Eta barak katamso anu samemehna mangrupa wisma ancokeun atlet TNI Angkatan Darat kiwari diwewegan ku kapasitas 180 tempat saredi tilu wangunan rohang perawatan sarta hiji IGD keur observasi awal pasien anu dijaga ku 32 tenaga kesehatan anu diperbantukeun ti rumah sakit Dustira Kota Cimahi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil anu ngajugjug ka eta tempat poe Salasa isuk-isuk 12 Januari 2021 netelakeun dirina ngapresiasi fasilitas anu ditatahareun ku Kasad TNI Jenderal Andika. Pangna kitu fasilitas di Secapa AD Kawilang HD Rea Cahya Panonpoe sarta di pasieup ku tatangkalan anu dipiharep pasien di eta tempat bisa leuwih gancang cager. Eta rumah sakit darurat teh diadegkeun keur ngungkulan pasien kalawan gejala ringan COVID-19 dumeh bed okupansi rasio di Jawa Barat keur memejena ngajawel. Pihak nage masih nyarungsum prosedur dumeh eta rumah sakit lain ukur keur warga Kota Bandung tapi pasien tileuleuwek sejenna di sakuliah Jawa Barat bisa dirarawat di eta tempat kalawan fasilitas transportasi anu gratis ti Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat. Nah, Komite Penanganan COVID sedang menyiapkan prosedur karena rumah sakit ini bukan hanya untuk wilayah Bandung saja. Ini untuk wilayah di daerah minimal Priangan, jika misalkan Tasik, Garut, Kabupaten Bandung dan sebagainya mengalami tekanan seperti di Kota Tasikmalaya, itu dipersilahkan untuk datang ke sini dengan fasilitasi transportasi dari kami secara gratis, kira-kira begitu. Sejuruh itu Komandan Secapa AD Mayjen TNI Ferry Zain ngejeskin eta gedong anu dibeberes jero 22 poe tisaprak bulan Desember 2020 teh geus sayaga dipake 100%. Pihak nage ngajamin keamanan siswa anu sakola di Secapa AD dumeh eta gedong anu legana 5000 meter pasagi teh dirarancang ka isolasi. Justru kita sudah membuat SOP untuk pembatasan antara kegiatan siswa kami sendiri dengan pasien yang ada di sini. Jadi kita sudah punya prosedur, mereka yang ada di dalam ini terlokalisir, tidak bercampur dengan siswa yang ada di sini. Terpisah dari gedung? Terpisah, jadi kami tetap operasional pendidikan berjalan dengan normal. Gubernur Jawa Barat miharep pihak anu ngokolakeun eta RS darurat sangkan ngokolakeun acara kreatif anu mampu ngaronjatkeun imunitas pasien. Liantik itu dirina ge miharep eta lelobak diwewegan ku jaringan internet sangkan pasien henteu matak bosen. Budi Hartati, Bandung TV.